Doa malam. Berkenanlah engkau memperkokoh niatku untuk menjalani masa Prapaskah dengan sukacita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa sumber sukacita, selamat malam. Kegelapan telah menyungkup semesta. Telah kupungkasi sebagian tugasku di penghujung pekan ini dengan batin lega. Semoga aku dapat menjalani peziarahan hidupku dengan sukacita. Iya Bapa, kurasakan sungguh berkat dan penyertaan-Mu mengalir di sepanjang waktu. Betapa kasih-Mu sungguh tiada terbatas. Engkau mencurahkan kasih-Mu dengan tulus, tanpa mengharapkan balasanku. Ya Bapa, kusadari di sepanjang pekan ini, banyak kekeliruan dan kekilafan yang telah kuperbuat. Sudilah engkau menyibakkan tingkap-tingkap ampunan-Mu kepadaku, ya Bapa. Ya Bapa, kumohon, janganlah engkau menjumlahkan kesalahan dan dosa-dosaku. Janganlah engkau menghitung-hitung kesalahanku. Kiranya ampunan-Mu membasuh segenap dosa dan kelemahanku, ya Bapa. Ya Bapa yang Maha Pengampun, pada malam hari ini, sudilah engkau menerima tobat dan sesalku. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku. Aku sungguh patut engkau hukum, terutama karena aku telah tidak setia kepada engkau yang Maha Pengasih dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah yang Maha Murah, ampunilah aku, orang berdosa. Ya Bapa, puji syukur kumadahkan atas perjamuan Ekaristi yang kuikuti di penghujung pekan ini. Kuyakin, ya Bapa, tubuh Putra-Mu yang telah kusambut menjadi kekuatanku, jiwa dan raga. Kusadari, peziarahan hidupku tidaklah senantiasa mulus. Ya Bapa, kumohon kepada-Mu, berkenanlah Engkau memperkokoh tekadku untuk menjalani pantang dan puasa selama masa Prapaskah ini. Semoga aku dapat menjalaninya dengan lancar, berkenan kepada-Mu, dan penuh sukacita. Ya Bapa, kiranya melalui Ekaristi yang telah kuikuti dengan segenap hati, Engkau mencurahkan kekuatan iman kepadaku untuk menjalani peziarahan hidup ini. Ya Bapa, tuntunlah aku agar menyandarkan hidupku pada Yesus Putra-Mu. Ya Bapa Surgawi, sesaat lagi aku hendak beristirahat. Kumohon berkat dan perlindungan-Mu selama aku terlelap, ya Bapa. Kiranya damai sejahtera yang berasal dari-Mu melingkupi tidurku. Semoga esok pagi aku terjaga dengan batin yang bahagia dan penuh sukacita. Bimbinglah aku agar dapat menjalani peziarahan hidupku di sepanjang hari ini dengan pengharapan.
Yesus pelindung kami. Kami serahkan istirahat malam ini dalam kuasamu. Lindungilah, jagalah, dan berkatilah istirahat kami malam ini, sehingga kami aman dalam penjagaanmu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Yusuf, pria yang tulus, mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus Putra Allah, yang dipercayakan kepadamu. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Amin. Muliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan sebelum istirahat. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Istirahat kita pada malam hari ini, senantiasa dijaga, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Selamat istirahat dalam perlindungan malaikat. Salam dan doa Justinus Duadi FIC.